Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Ji Haji Nor menyatakan bahawa kerajaan negeri berada di landasan yang tepat dan akan terus berusaha untuk mendapatkan hak-hak Sabah yang termaktub dalam perkara 112 di Perlembagaan Persekutuan, termasuk tuntutan 40% hasil yang dikutip oleh kerajaan persekutuan di negeri ini. Penekanan ini berhubung kenaikan peruntukan interim atau bayaran khas sebanyak RM300 juta pada tahun ini. Haji Ji menyambut baik kenaikan pemberian khas itu sebagai penyelesaian sementara. Rundingan masih berlangsung untuk memuktamadkan formula bagi bayaran khas tahunan kepada Sabah dan Sarawak. Sabah akan terus memperjuangkan haknya dan mematuhi Perjanjian Malaysia 1963 MA63 serta membuat semakan kelayakan 40% hasil yang dikutip oleh Kerajaan Persekutuan. Haji Ji, alam mana?